Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Halo Bapak. Baik, Pak. Baik ya. Mudah-mudahan selalu sehat lah ya. Selalu sehat, selalu diberikan kesegaran. Keikhlasan, apalagi kewarasan dalam menjalani yang namanya mata kuliah daring. Benar nggak? Daring nggak kita? Daring ya. Ya, mudah-mudahan mata kuliah daring ini tidak membuat kalian garing dan membuat kalian akhirnya menjadi disensor. Oke, teman-teman dari pengantar sastra kelas A. Kita ketinggalan banyak banget ya. Pertemuan kelima. Jadi kita masih punya PR terkait dengan fungsi dari sebuah karya sastra. Lalu yang kedua terkait dengan produksi dan reproduksi sastra. Ya, ya benar. Gak apa-apa. Teman-teman, sebelum kita mulai ke sana, seperti janji saya, tempo hari di pertemuan keempat seharusnya kita melakukan report atau laporan terkait dengan perkembangan project dari mata kuliah pengantar sastra. Mungkin kita mulai dari kelompok A, sejauh apa pelaporannya, mungkin diwakilkan oleh siapa? Silakan, kelompok A. Sejauh mana progres dari tugas akhir pengantar sastranya? Apakah sudah dibuatkan storyline-nya? Storyboard-nya sudah dibuat? Apakah sudah memilih puisinya? Atau sudah mulai membuat yang namanya jalan cerita? Skenario. Monggo, siapa? Kelompok A. Halo? Perwakilannya? Laporan? Malu-malu. Minta dipanggil ya. Sebentar, kalau misalnya mau dipanggil, kita lihat grupnya. Kita buka V-Class dulu ya. Sepertinya agak sungkan nih teman-teman ini ya. Kemarin Andini ngirimnya kemana nih? Oh ini dia. Kelompok 1 ada Ella, Priliani, Cindy, dan Salma. Halo. Baik, Pak. Halo. Halo. Iya. Bagaimana, Priliani? Silakan laporkan. Ini kami baru selesai bikin storyboard-nya, Pak. Puisi yang dipilih apa? Puisi apa? Kami memakai cerpen. Oh, memakai cerpen. Boleh tahu cerpen apa itu? Cerpennya karya ini sih, Pak. Kita yang bikin Elawati. Yang bikin? Elawati. Kawan-kawan, kemarin kan yang diminta adalah gunakan karya sastra yang merupakan karya dari sastrawan Indonesia. Berarti Elawati udah naik kelas nih, jadi sastrawan kelas Indonesia ya. Masya Allah, tabarakallah, tahniah Elawati. Masya Allah, baru tahu saya Elawati ini seorang sastrawan Indonesia ya. Oke, nanti bisa bisa diperbaiki lagi ya, berarti memilih lagi loh. Ya, bisa milih lagi. Tahu nggak, Wan, puisinya itu adalah puisi ataupun cerpen ataupun novel dari sastrawan Indonesia. Bisa Chairil Anwar misalkan, boleh. W.S. Rendra, nggak apa-apa. Sindunata, oke. Jadi bukan karya kalian gitu. Apalagi karya teman
gitu ya, apalagi yang kalau misalnya ada di blog-blog gitu, tidak, tapi benar-benar karya sastrawan Indonesia. Oke, berarti kelompok 1 masih miss. Kelompok 2 Dinda, Devi, dan Nessa. Siapa yang akan mewakili? Dinda Rahmadiani, Devi Ramawati, Esa Ramawati. Masya Allah, nggak ada orang ya. Esa tidak ada, Devi di kelas, Dinda, Dinda juga tidak ada. Oke, kelompok 3 Marta. Oke, Marta, silakan Marta. Di-unmute dulu. Marta Mesaria, ada Devi Rahmawati. Marta Mesaria, Yunia, dan Sabrina. Ayo perwakilannya. Marta atau Yunia? Ntar dulu deh, daripada saya nanyain satu-satu pada belum semua, kalian sudah buat belum sih storyboardnya? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya memanggil satu-satu kelompok, kok nggak ada yang respon. Yunia, silakan dilaporkan. Ya kalau Yunia nggak bisa, Sabrina ambil alih gitu. Atau Martanya. Belum. Kelompok tiga nggak ada, Pak. Kenapa? Ayo ngomong. Belum buat storyboardnya, Pak. Baru pemilihan mau pakai karya sastra apa gitu, Pak. Puisinya? Belum milih judulnya, Pak. UTS sudah ada bentuk konkretnya loh, minimal beberapa detik. Ini sudah pertemuan kelima, jadi tinggal 3 pekan lagi. Ayo loh. Kelompok 4, Dewi Kartika, Dito, dan Ola Nasya. Baik, Pak. Sudah. Sudah buat apa? Kami sedang menjalankan storyboardnya, Pak. Insya Allah sebentar lagi jadi. Untuk pemberian karya sastranya, Terelie, Daun Yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin. Oke, siap. 5, Ramanda Resdiawan. Ya, Pak. Oke, sejauh apa progresnya? Lagi proses membuat storyboard sih, Pak. Baru beberapa adegan. Karyanya yang digunakan apa? Karya De Lestari, Surat Yang Tak Pernah Sampai. Oke, siap. Berat. Kelompok 6, Elsa, Umun, dan Anissa. Iya, Pak. Siap. Bagaimana Anissa kabarnya? Sudah sejauh mana? Jadi, jujur, masih belum paham, Pak, tugas storyboard itu apa. Umun sama Elsa juga nggak paham. Maksudnya nggak pahamnya gimana? Ulangin. Saya nggak paham jadinya. Maksud tugasnya itu, Pak, nggak paham. Kok nggak nanya ke teman-teman yang lain? Rama sudah buat. Tadi Ola udah buat. Oke. Ola, coba dijelasin. Storyboard udah nanya, tapi... Bahasa sederhana deh, jangan pakai storyboard deh. Nggak usah pakai storyboard. Storyboard itu bahasa Inggris. Kalian mungkin bingung pakai bahasa Inggris. Sebenarnya apa sih yang diminta di awal gitu untuk pelaporan? Baik, Pak. Dibantu atau Rama, baik. Silakan. Jadi menurut saya storyboard itu kayak runtutan cerita sebelum kita bikin video yang bapaknya tugasin itu. Jadi kayak misalkan kita udah milih karya sastranya, terus kita pilihin lagi kayak poin-poin penting yang ada di karya sastra itu, kita tuangin jadi kayak bentuk cerita. Nanti di video itu
bagian karya sastra ini bakalan digambarin dengan seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, gambaran animasinya, karakternya akan seperti apa. Terus ada ini bakalan ada di tag berapa, menit keberapa, dan ada naskah. Naskah apa yang diucapkan dalam tag tersebut, dalam storyboard tersebut. Menurut saya seperti itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih. Tapi bukan berarti ada teks juga nggak apa-apa sih. Maksudnya gini, ini kan sifatnya adalah stop animation ya. Teman-teman boleh menghadirkan teksnya tidak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa. Artinya hanya sebatas gerak pun tidak apa-apa. Tapi yang disampaikan oleh Nasi adalah benar. Jadi yang diminta adalah storyboard, jalan ceritanya, gitu, runtutan ceritanya. Olah Nasi menggunakan Terelie. Daun yang jatuh tidak boleh daun yang jatuh ya, karya Terelie. Itu kan sebenarnya panjang ceritanya. Nanti saya yakin teman-teman yang tidak mungkin menggambarkan satu teks itu, tidak. Dia hanya mengambilkan beberapa fragmen saja, dan fragmen itu digambarkan dalam video yang 60 detik ya, Olah Nasi ya. Iya, 60 Pak. Detik, 60 detik ya, nggak mungkin banyak-banyak ya. 60 detik aja itu udah kerja keras tuh, motongnya berapa frame itu. Itu akan dihajar, dibuat dalam sebuah video. Seperti itu. Jadi, salah di saya sih minta pelaporannya dalam bentuk lisan. Jadi mungkin teman-teman menganggapnya mudah, dan ternyata akhirnya kejadian jegar, belum punya puisinya, belum punya apa-apanya, nggak tahu storyboard itu apa. Gitu. Salah di saya, tidak apa-apa. Kalau kalian kan masih baru, jadi nggak tahu, nggak paham apa-apa. Jadi salah di saya, nanti kita beresin. Terakhir tadi, kelompok berapa? Olah Nasia, kelompok 4, kelompok 5. Bener ya, kelompok 5 ya? Kelompok 6. Kelompok 7 sekarang, Ika Septiani. Izin menjawab, Pak. Ika Septiani. Yap. Kalau dari kelompok 7. Oh iya, kelompoknya. Kalau dari kelompok 7 itu baru pemilihan puisi, Pak. Apa yang mau dipilih? Mau lanjut ke storyboard. Kalau rencananya sih puisi dari Hoirul Anwar yang Hampa. Oke. Sederhana. Tinggal dia jawantahkan ya. Marta. Ya, Marta Dilar, kelompok 8, dia dan Andini. Iya, Pak. Izin memperkenalkan. Sebelumnya tuh kami udah buat dua opsi. Yang pertama itu kan karena miss informasi, jadi kami kiranya boleh buat prosa dari kami sendiri. Nah, kalau yang prosa itu udah dibuat storyboardnya, tapi buat opsi yang lainnya, untuk cadangan kami itu mau ngebuat stop motion puisi dari Sapardi Djoko Damono, Pak. Oke, yes. Berarti udah ada ya. Dan udah punya bayangan ya. Karena tadi ada backup soal bilangnya. Oke, siap. 9, Tripuspita, Claudiana, dan Alia. Puspita, ada orangnya di Zoom. Claudiana? Iya, ada Bapak. Juga. Alia Putri, ada juga di Zoom. Ya kan? Apakah ada suaranya? Ada. Mohon maaf, Pak. Off cam, soalnya ini sinyalnya agak bermasalah. Gak masalah. Ya, untuk laporan perkembangan stop motion-nya, kelompok kami sudah bertemu untuk membahas dan menentukan tema apa yang karya sastra apa yang ingin diangkat, dan kami memutuskan untuk mengangkat tema puisi, Pak. Puisi apa itu? Puisi karya Hoirul Anwar. Ada dua opsi sih, Pak, maksudnya masih mau dipanggilin lagi. Oke, judulnya? Puisi Hoirul Anwar itu puluhan loh, ratusan. Judulnya? Oke, harus difokuskan ya. Tri Puspita belum. 10, Rizka Amelia, Nabil, dan Nyimas Esa. Perwakilannya silakan. Saya, Pak. Muhammad Nabil Mamnun. Oke. Sejauh ini sudah sampai deskripsi adegan, Pak, storyboardnya. Kak,
Karyanya apa yang dipakai? Puisi atau karya puisi Khairil Anwar judulnya Hampa. Hampa. Woi, berarti ada dua karya Hampa dan akan ada dua sudut pandang yang akan menjelaskan terkait dengan karya Khairil Anwar. Iya, Pak. Menarik. Siapa yang lebih bagus? Boleh. Saya tidak akan melarang sepanjang nanti dikerjakan daripada nggak ngerjakan kan. Fadil Al-Fajri, Mutiah, Chelsea, dan Noval. Siapa? Saya. Oke, Dil. Wih, rambutnya. Oh, beda ya? Oh, bapaknya udah kayak Kinder Joy, katanya. Untuk kami sendiri memilih ini, Pak. Apa? Karya prosa. Apa itu? Jadi kita mengarang cerita sendiri, Pak. Judulnya COVID-19. Ganti ya. COVID-19 judulnya, Pak. Ya, berarti karyanya diganti ya, pakai karya sastrawan Indonesia ya. Baik, Pak, siap. Siap, oke, sip. Nggak apa-apa, salah memang, tapi dia pede, nggak apa-apa. Itu, jadi bertanggung jawab. Dia tahu salah, tapi dia langsung eksekusi, siap, Pak, nanti ganti. Karena gini, teman-teman, bukan berarti tidak memperbolehkan. Karena nanti teman-teman di teori sastra modern kalian akan mengenal yang namanya segitiga eksistensi sebuah karya sastra dari Abrams. Jadi kalau misalnya menjelaskan karya sastra, larinya akan ke segitiga Abrams itu. Apakah dia benar-benar dikatakan sebuah karya sastra? Ya nanti dulu. Apalagi itu tulisan-tulisan kalian gitu kan. Jadi bukan tidak boleh sih, tapi dilarang. Nah lo bedanya apa coba? Jadi gunakan karya sastra milik sastrawan Indonesia ya untuk saat ini ya. Jadi biar kalian juga berkenalan. Fadil, berikutnya Feni, Preti, dan Mia. Feni, silakan. Halo, Feni, ada kan di situ? Ada kok, Pak. Ada, Pak. Siap, silakan. Jauh ini kami baru memilih itu, Pak, apa unsurnya? Puisi atau prosa? Puisi. Puisi siapa? Gak tahu puisi siapa, tapi tentang kemerdekaan. Puisi siapa? Dari Reni. Dari siapa? Sebentar, Pak. Mia, puisi siapa, Mia? Reni T namanya, Pak. Reni T itu siapa? Kelahiran berapa dia? Oke, enggak apa-apa. Nanti kita luruskan ya. 13 ini ada Tiara, Arsyanda, dan dia. Tiara, Arsyanda, dan dia, silakan. Ya, Pak. Oke, Tiara. Waduh, grounding. Ada dua gadget ya? Untuk mana? Ya, silakan. Untuk hasil karya kami sudah menentukan puisinya mau buat puisi apa. Kami sudah punya dua opsional sih, Pak. Apa itu puisinya? Puisinya judulnya Tapi dari Sutarji. Dan okay. Aku dari Khairil Anwar. Oke, pilih yang paling mudah. Dua-duanya mudah, tapi pilih yang paling bisa dijawantakan oleh teman-teman. Dua-duanya menarik. Terima kasih, Yara. Nanti tinggal dilihat lagi ya storyboardnya. Putri Sogita, Andriano, dan Siti. Silakan. Baik, Pak. Izin menjawab untuk kelompok kami dalam proses stop motion-nya itu masih sampai dengan kita sudah menentukan sebuah karya sastra yang berbentuk puisi dengan judul Ibu dari karya Khairil. Kami proses. Oke, berarti nanti tinggal dibentuk lagi ya detail terkait dengan storyboardnya mau dieksekusi sebagai videonya ya.
Berikutnya 15, Melati, Ina, dan Lucia. Pak, dari kelompok kami untuk karya... Ya, Ina. Ya. Terdengar tidak, Pak? Ya, pakai puisi atau prosa? Make puisi atau prosa, Mbak? Sorry, Mbak. Puisi, Mbak. Ya, jaringan di saya. Yang di saya agak sedikit putus-putus. Jaringan saya jelek. Gak apa-apa. Bapak, jaringan Ibu yang jelek, Bapak yang jelek. Anindia. Nin? Iya, Pak. Jauh apa? Jadi kami masih ini, Pak, menentukan puisi, milih-milih puisinya gitu, Pak. Udah apa? Udah menentukan puisinya, tapi pas tadi dibahas di sini ternyata puisi yang mau kami pakai sama kayak puisinya mau dipakai sama Andini. Jadi ubah lagi nanti, nggak tahu deh, Pak. Masih memilih puisinya. Oke. Siap. Oke, terima kasih untuk laporannya, teman-teman. Oke, berarti ini pertemuan kelima, pekan kelima, pekan depan 6, 7, 8. Mau tak mau, suka tidak suka, pertemuan ke-6 tolong dibuatkan laporan dalam bentuk PowerPoint, ya, dalam bentuk Word, tuliskan puisi yang kalian gunakan, teksnya, judulnya siapa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, lalu di bawahnya kalian tuliskan penjelasan terkait dengan storyboardnya kalian. Apa yang ingin kalian tampilkan? Runtutan ceritanya seperti apa? Deskripsi penceritanya seperti apa? Seperti itu. Jadi nanti dibuatkan laporannya dalam bentuk Word laporannya. Jadi nanti kalian jelaskan, misalkan di detik, misalkan detik ke 01, sampai detik kelima, ini adalah potongan fragmen terkait dengan seseorang wanita yang sedang bercengkrama dengan sepi, gambarannya misalkan seperti itu, karena kan kalian belum ada hasil fotonya, jadi kalian deskripsikan saja dalam kata, jadi detik per detik seperti apa gitu. Memang kelihatannya 01 sampai 05 detik itu kelihatannya dikit ya, 5 detik itu dikit banget, tapi kalau misalnya untuk bicara stop animation, 5 detik itu bisa banyak foto yang dipakai nantinya. Ya, tuh kata ibunya, kalau misalnya main reel di Instagram ya, kan ada ya. Apalagi yang sering main TikTok. Ya, jadi nanti laporannya akan kita ulang lagi di pertemuan ke-6, tapi tidak dalam bentuk tulisan, tapi menggunakan tulisan. Dan catatan buat teman-teman yang masih menggunakan karya sastra milik orang, teman saya, gitu ya. Nanti diganti, gunakan karya sastra dari sastrawan Indonesia. Baik itu prosa, novel, cerpen, ataupun puisi. Ya. Pak, drama? Boleh, itu juga karya sastra. Cuman kalau misalnya drama, nanti kalian malah bingung. Lebih banyak detailnya nanti. Jadi prosa sama puisi dulu aja lah. Ya. Mungkin itu terkait dengan report materi tugas akhirnya. Nah, untuk hari ini kita nyambung materi. Materinya apa? Ada yang ingat? Iya, tuta. Ada yang paham materinya yang belum? Fungsi dari fungsi sastra. Iya, benar, Anin. Terkait dengan fungsi sebuah karya sastra, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikejar dari sebuah karya sastra? Anin. Dia ya, hadir, Pak. Dia hadir untuk apa dan mengapa kita harus... Maaf, Pak, terputus-putus, Pak. Unmute. Oke, untuk hari ini kan kita akan membahas terkait dengan fungsi sebuah karya sastra.
Nah, mudah-mudahan sih Anin sudah baca ya terkait dengan materi ringkasan yang sudah ada di dalam V-Class. Nah, menurut Anin sebenarnya keberadaan karya sastra itu untuk apa sih? Menurut saya keberadaan karya sastra itu untuk bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi yang ada dalam diri penulis yang mereka tuangkan dalam karya-karyanya itu, lalu untuk memberikan hiburan kepada penikmat karya sastra. Menurut saya seperti itu, Pak. Maaf, Pak, masih termute, Pak. Terima kasih. Ya, tadi dari materi review, tadi saya melihat ada buku membaca sastra tergeletak di meja. Tiara? Ya, Pak. Silakan. Pandanganmu. Oh, menurut pendapat saya tentang karya sastra, suatu karya yang diciptakan oleh sastrawan untuk menuangkan ide-ide imajinasi mereka dalam bentuk tulisan agar seolah-olah karya tersebut menjadi nyata. Oke, masih pada terjebak dengan teori, masih terjebak dengan teks. Gini deh pertanyaan saya ubah. Ke siapa ya? Ke Rizka, Rizka Amelia. Rizka, suka baca novel? Lumayan, Pak. Lumayan suka. Terakhir novel apa yang dibaca? Terakhir itu baca novel Embun, cuman lupa siapa penulisnya. Embun. Apa yang kamu dapatkan ketika membaca Embun? Terbawa sama suasana yang di dalam novelnya. Seperti apa? Sedih, haru juga ya. Suasana novelnya itu. Mengapa sedih? Mengapa haru? Apa yang membuat sedih? Apa yang membuat haru? Mengapa? Ada pembunuhankah? Ada ditinggal kekasihkah? Atau seperti apa? Karena di ceritanya itu, tokoh utamanya itu kehilangan orang tuanya. Oh gitu. Jadi agak sedikit baper ya? Iya. Iya. Andriano? Iya, Pak. Buku terakhir yang kamu baca? Novel? Enggak suka. Enggak suka novel. Tidak terlalu. Beneran jarang baca novel ya? Oke. Daripada saya nembak kayak gini, banyak yang tidak baca. Yang terakhir dalam satu bulan ini pernah membaca novel ataupun puisi. Yuk, raise hand. Satu bulan terakhir yang pernah membaca novel ataupun puisi, silakan angkat tangan. Oh, Olanasia. Olanasia, silakan. Novel apa? Baik, Pak. Novel untuk storyboard tadi, Pak. Daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Apa yang kamu dapatkan? Sedih, terus kecewa, terus kayak marah. Kenapa harus ikut kecewa? Kenapa harus ikut sedih? Itu kan cuma novel doang. Karena kita, karena penulisnya berhasil ngebawa kita ke dalam suasana novel itu. Jadi saya terhibur, Pak. Terus sedih, saya juga terhibur gitu. Iya, terhibur. Ya. Kalau sedih itu biasanya sedih gitu. Kalau terhibur itu berarti kan... Maksudnya terhiburnya itu karena saya dapat pesan moral dari novel tersebut, Pak. Jadi ada sedikit pencerahan lah ya. Iya, Pak. Siap. Bagaimana dengan Nimas Esra? Nimas Esra tadi raise hand juga. Nimas Esra, karya apa yang terakhir dibaca? Kalau misal novel online tuh novel bukan sih, Pak? Apa? Soalnya nggak baca buku kayak ini apa, aplikasi online. Kayak di Wattpad ya? Iya. Apa? Di bawah titik nol. Oke, untuk sementara kita tidak akan mendebat apakah itu karya sastra atau bukan ya, tapi kita ingin bahas bahwa pengalaman apa yang dirasakan oleh Nyimas. Oke,
Nimas, sampaikan apa yang kamu dapati. Itu ceritanya tentang di mana bumi itu tuh mengalami musim es selama ratusan tahun. Yang saya dapatin ceritanya kan itu fiksi ilmiah, itu di mana-mana orang lemah itu nggak berguna. Makasih, Pak. Ketika membaca itu bertolak nggak? Maksudnya dalam artian ini tidak rasional gitu. Bertolak tidak dalam jiwa kamu atau dalam pemikiran kamu. Kadang-kadang kita ketika baca fiksi ilmiah kan, karena kita hidup di dunia nyata terus masuk ke dalam dunia fiksi. Kalau misalkan saya baca Doraemon seolah-olah saya menjadi Nobita, maaf, saya menjadi Giant. Ketika baca komik Doraemon. Saya di era 90 dulu ada banyak namanya penyewaan komik dulu di Bandar Lampung. Jadi kalau misalnya mau baca komik Doraemon, pinjam. Dan ketika baca komik itu, terlebih yang petualangan ya, seolah-olah saya masuk menjadi karakter tersebut. Nah, kalau misalnya Nyimas ketika baca tersebut, apakah Nyimas masuk ke dalam dan menikmati sebagai salah satu karakter yang hidup di dalam karya tersebut, atau malah justru bertolak? Ih, ini mah nggak masuk akal, gitu. Karena saya membacanya benar-benar membaca, menyimak, jadi masuk ke dalam cerita itu. Seakan-akan saya tuh benar-benar masuk ke dalam novel. Oke. Kalau itu tadi bacaan terkait dengan novel dan puisi, bagaimana kalau misalkan novel yang berkaitan dengan sejarah? Adakah yang pernah membaca? Anaknya siapa kali? Novel sejarah, misalkan kayak Presiden Prawira Negara, atau kalian pernah membaca terkait dengan Sang Pencerah. Gitu. Adakah? Wah, literasi digital dan literasinya memang benar-benar harus ditingkatkan ya. Anak milenial, keponya, rasa ingin tahunya itu memang sangat besar. Sangat-sangat amat besar. Tapi terkait dengan literasinya, kemampuan untuk mencari tahunya, untuk detail informasi itu masih sangat rendah. Ini makanya kalau misalkan di Twitter, terutama di Twitter ya, kalau di Instagram sih jarang ya. Kalau di Twitter tuh kadang-kadang ada informasi apa, hoaxnya cepat banget. Karena dia kadang-kadang cuma ngeliat di permukaannya saja, terus komen. Padahal permukaan itu kalau diklik informasinya beda dengan yang ada di permukaan. Itu bisa menggambarkan terkait dengan tingkat kemampuan dari teman-teman saat ini. Ya, mudah-mudahan yang di sini sih tidak seperti itu. Ini, yang ingin sampaikan seperti ini. Ketika kalian membaca sebuah karya sastra, baik itu seperti novel ataupun yang namanya puisi, gitu, pasti akan ada pengalaman-pengalaman yang akan kalian nikmati, rasakan. Nyimas bilang katanya senang, Alanesia sedih, gitu kan. Ada teman-teman yang lain merasa tercerahkan gitu. Karena memang pada akhirnya sebuah karya sastra itu akan diciptakan memiliki tujuan, memiliki fungsi. Benar yang dikatakan oleh Anin, benar yang dikatakan oleh siapa tadi ya terakhir? Lupa saya. Udah ini ya, udah off cam ya, saya lupa. Tiara, Pak. Tiara ya? Ya, Tiara, sorry, hilang soalnya di kamera. Apa yang disampaikan Tiara benar? Karya sastra memang ungkapan sebuah ungkapan ekspresi, gagasan dari seorang pengarang atau sastrawan. Hanya saja, ungkapan gagasan dan ekspresi tersebut memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ada yang tujuannya semata-mata untuk sebuah hiburan. Ketika kalian membaca sebuah teks puisi ataupun karya sastra berupa novel, ya kalian merasa tercerahkan gitu, ikut seneng gitu. Misal ketika kalian baca Laskar Pelangi, itu kan kalian seolah-olah seneng gitu kan ketika ikalnya sukses ikut dalam perlombaan dan menang tari, ya kan? Pasti senang. Ikut merasakan kegembiraan dirasakan oleh ikal seperti itu. Tapi ketika kalian di hafalan sholat delisanya si Terelie, kalian akan merasakan kehilangannya yang dirasakan oleh kehilangan si Delisa gitu. Sedihnya sama gitu. Padahal itu cuma sebuah tulisan gitu, imajinasinya Terelie. Dan karya sastra itu memang tujuannya seperti itu, membawa atau apa ya? Mengajak kalian untuk menyelami dunianya sastra.
Maka nanti kalau misalkan kalian membahas di teori sastra modern, ada yang namanya semesta. Semesta itu adalah universe, bukan universe-nya Marvel atau universe-nya DC Comics, bukan. Tapi semesta itu adalah tiruannya, realnya kehidupan. Dalam artian semestanya si pengarang. Jadi apapun yang diciptakan, dunia yang diciptakan, ataupun lingkungan yang diciptakan oleh seorang pengarang ya, sastrawan, semirip apapun dengan dunia nyata, itu adalah tiruan. Dan ketika kalian berhasil masuk dan mencoba menjadi sosok utama dari sebuah karya sastra tersebut, maka pengarang berhasil menghadirkan dunia tersebut kepada dunia kalian, dan kalian berhasil masuk dan menyatu, tersinkron bahasanya ya. Itu adalah sebuah karya sastra yang amat sangat baik. Karena seolah-olah jadi kalian menjadi tokoh utama, menjadi seorang yang apa ya, melakukan. Karena saya yakin, tanpa kalian sadari, pernah kan ketika kalian baca karya sastra, khususnya prosa deh, ketika kalian baca novel tersebut, seolah-olah kalian ketika membaca itu, di sini, di otak kalian tuh seolah tergambarkan loh plotnya. Ilusi tempatnya, misalkan kalian lagi ngobrol di teksnya tersebut, digambarkan kalian berada di sebuah lingkungan, rumah, gitu, kamar, ataupun di hutan belantara, gitu kan, kalau misalnya fiksi. Di sini langsung berusaha untuk menghadirkan apa yang ada dalam teks tersebut. Jadi teksnya misalkan, daun itu warnanya hijau, teduh, rimbun, banyak burung-burung. Di sini itu langsung mengolah dan mendeskripsikannya gitu. Ibarat kata kayak printer 3 dimensi deh. Komputer menggambarkannya seperti ini. Nah, printer 3D langsung menghadirkan bentuknya secara 3 dimensi. Nah, kebetulan yang di sini ini programnya adalah teks, tulisan. Tulisan itu diprogram di sini diolah menjadi 3 dimensi di dalam imajinasi kalian. Kalau yang namanya di stilistika itu ada teori dunia yang antah berantah, dunia yang merupakan ciptaan, rekaan karya sastra tadi, pengarangnya, sastrawan tadi, kalian hadirkan dan seolah hadir nyata di dalam sini kalian. Maka akhirnya ketika kalian baca, seolah-olah kalian hidup sebagai tokoh utamanya, seolah-olah kalian menjadi si pelakunya, seperti itu. Dan ini adalah kewajiban dan tugas seorang pengarang untuk membawa kalian masuk ke dalam dunia sastranya. Karena ketika kalian bicara tentang karya sastra, dia akan menjadi hiburan, benar, hiburan. Dia akan menjadi sebuah pemetik hikmah, mengajarkan sesuatu, ya, bisa saja. Atau kalau bicara tentang buku ataupun kutipan yang dalam kelas, karya sastra itu akan merekam sejarah. Fungsinya adalah sebuah dokumen otentik yang merekam sejarah. Memang beda dengan yang namanya buku teks sejarah. Kalau buku teks sejarah akan dituliskan tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, siapa pelakunya, kegiatannya apa, dituliskan detail dengan di dalam buku sejarah. Tapi kalau teks sastra, merekam peristiwa sejarah tidak dalam konteks buku sejarah. Misalkan kalian baca buku puisinya Chairil Anwar. Khususnya untuk medio-medio di Orde Baru ya, Orde Baru, Orde Lama. Itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang terekam dalam puisinya. Tapi dalam bentuk puisi. Kok kita bisa tahu? Karena dalam tulisan puisinya, pilihan kata yang dia gunakan merepresentasikan atau mengejawantakan apa yang terjadi pada masa itu. Nanti ini adalah tugas teman-teman nanti di teori sastra modern, di stilistika, terkait dengan bagaimana menelusuri jejak sejarah, jejak kepenulisannya, berkaitan dengan momen apa, peristiwa apa, dan maknanya seperti apa sih dalam puisi tersebut. Gitu. Kalau sekarang belum sampai ke sana. Kalau sekarang kita masih bicara tentang pengantarnya, fondasinya, bahwa kita bicara bahwa sastra itu memiliki fungsi. Ya, fungsinya apa? Untuk hiburan, untuk merekam sejarah, dan untuk yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, sastra itu tercipta, lahir, karena bukan hanya semata untuk
meluapkan ekspresi dan gagasan, tapi lebih dari itu si pengarang mencipta karya sastra, baik itu puisi, baik itu prosa, semata-mata sebagai alternatif hiburan dan lainnya kepada sang pembaca, seperti itu. Dan materi ini di V class kalau tidak salah ya, kemudian sih salah. Kalau nggak salah di V class tuh ada contoh ya fungsi puisi. Tapi mudah-mudahan sih saya salah. Kalau nggak salah itu masuk dalam puisi sih, bukan ke fungsi puisi. Sebentar saya lihat. Fungsi puisi. Oh, ini hakikat drama, mau dicoba banget. Fungsi sastra, ini dia, fungsi sastra. Nah, di fungsi sastra ini, di pertemuan, di materi ketiga ya, karena ini kita loncat banyak banget. Saya meletakkan puisi Taufik Ismail, Kami Muak dan Bosan. Ini kebetulan videonya ini adalah video diambil dari YouTube. Kalau nggak salah dari acara Metro TV. Nah, nanti teman-teman silakan kalian tonton atau mungkin kalian bisa cari teksnya di dalam Google, di internet banyak Kami Muak dan Bosan tulisannya. Nah, nanti silakan kalian komentari. Kalian komentari. Sebenarnya apa sih yang ingin Taufik Ismail sampaikan melalui puisi Kami Muak dan Bosan ini? Karena seperti tadi kita bilang, seperti kita sepakati tadi, puisi itu hadir tidak mungkin tanpa adanya alasan. Kebetulan udah ada yang ngumpul nih, luar biasa. 13 orang. Terus saya lihat dulu. Padahal belum disuruh ya, tapi udah ngerjain. Luar biasa. Coba sih, Cung, yang udah mengumpulkan tugas fungsi sastra siapa aja? Andini. Wah, iya benar-benar. 13 orang soalnya, udah banyak. Oke, berarti yang sudah mengerjakan tidak perlu mengumpulkan lagi. Yang belum, silakan dikumpulkan. Belum disuruh loh, luar biasa teman-teman ini. Oke, yang belum silakan dikerjakan seperti arahan saya tadi. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Jadi analisis. Kami Muak dan Bosan ini disampaikan Taufik Ismail ini gambaran seperti apa? Apakah dia menceritakan tentang kehidupan dia? Apakah dia muak dan bosan kehidupan dia? Atau apakah dia muak dan bosan tentang kehidupan masyarakatnya? Nah, silakan nanti kalian tuliskan pendapatnya di dalam Word ya, tuliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Sementara untuk diskusinya, diabaikan karena memang tidak saya aktifkan diskusinya di sana. Ada diskusi tiga fungsi sastra tapi tidak diaktifkan. Jadi untuk di materi tiga silakan kalian jawab saja yang tugas tiga terkait dengan analisis puisi Taufik Ismail berjudul Kami Muak dan Bosan. Analisisnya seperti apa, Pak? Kalian jelaskan fungsi, tujuan dari hadirnya Kami Muak dan Bosan karya Taufik Ismail itu. Apakah Taufik Ismail memiliki something yang ingin disampaikan kepada pembaca? Seperti itu. Nanti kalian jelaskan. Bagi yang sudah mengumpul, tidak apa-apa. Kalau misalnya mau diedit, monggo. Tapi nggak usah lah, ya udah dikumpul. Bagi yang belum bisa, akses nanti akan saya ubah tanggalnya. Tanggalnya kalau nggak salah masih tanggal lama. Jadi makanya teman-teman yang udah ngumpul, terhitungnya masih terlambat mengumpul. Karena tanggalnya masih tanggal lama. Seperti itu ya teman-teman ya. Terkait dengan fungsi sastra. Sementara kalau produksi dan reproduksi sastra, ya ini namanya produksi, sebenarnya ini kan berkaitan dengan bagaimana proses mencipta dan mempublikasikan. Seperti itu. Kalau teman-teman tahu, dulu yang namanya puisi, dulu yang namanya cerpen, itu biasanya akan dituliskan dalam bentuk teks di koran-koran. Koran-koran, baik itu Republika, Kompas, nanti kalau misalnya sudah ada banyak, lalu dibikinkan yang namanya antologi. Antologi puisi, antologi cerpen, kumpulan, dalam artian seperti itu. Jadi biasanya satu puisi, satu buku itu biasanya tidak hanya dari satu penulis, biasanya akan
gabungan dari beberapa penulis, seperti itu. Nah, nanti teman-teman, ketika bicara tentang produksi dan reproduksi ini, nah, teman-teman tidak hanya bicara tentang bagaimana sisi dari si penerbit sebagai si pencipta karya sastra. Karena ketika memproduksi sastra, maka akan kalian bicarakan juga elemen lain. Dalam hal ini adalah misalkan penerbit yang mencetak karya kalian, buku-buku kalian, yang mendistribusikan karya kalian. Selain penerbit, nanti ada juga terkait dengan yang namanya pemasaran, marketing, terkait dengan toko buku, seperti itu. Nah, lini dari namanya produksi dan reproduksi ini berkaitan dengan hal teknis bagaimana nantinya sebuah karya sastra tersebar luas di dalam masyarakat. Maka kemarin ketika ada yang bertanya, Pak, puisi yang kami tulis sendiri apakah itu dinamakan karya sastra? Nanti dulu, Ferguso. Ketika kalian menyebut sebuah karya sastra, semuanya harus kembali kepada namanya ancangan segitiga sastranya Abrams. Kalau di segitiga sastranya Abrams tuh kemarin sudah dibilang ada namanya pembaca, lalu ada yang namanya karyanya sendiri, ada yang namanya pengarangnya, seperti itu. Dan ada objeknya sendiri atau karya sastra itu sendiri. Nah, sementara kalau misalnya ada karyanya, ada penulisnya, ya. Sementara si pembacanya itu hanya kalangan tertentu, misalkan teman kalian atau kakak kalian atau ayah ibu kalian. Ya belum bisa dibilang karya sastra, karena kalau misalnya bicara tentang karya sastra, karya tersebut dinikmati secara masif oleh khalayak ramai. Bukan hanya lingkup pertemanan kalian se-RW, se-RT, lingkungan, atau kelurahan, tapi se-Bandar Lampung, bahkan se-Indonesia. Seperti itu. Dan bahkan untuk yang saat ini, terkait dengan produksi dan bagaimana publikasi karya sastra jauh lebih nyaman, jauh lebih mudah. Karena untuk saat ini kita bisa mengakses karya-karya tersebut melalui jaringan digital, baik itu melalui YouTube, baik melalui itu media sosial, seperti itu. Apalagi teman-teman yang kenal namanya publikasi digital melalui Google Books, ya, di App Store, itu bisa dicetak secara digital dan kalian tidak perlu melakukan pencetakan secara fisik. Sementara reproduksi itu biasanya nanti teman-teman melihat bagaimana video-video sastra. Misalkan, kalau kalian kenal yang namanya musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi ini adalah proses reproduksi. Dia adalah karya sastra bentuknya, puisi. Tapi dia dialih wahana dalam bentuk harmoni dan nada. Liriknya adalah sebuah puisi, tapi dilantunkan dengan bentuk harmonisasi nada. Ini adalah reproduksi, memproduksi ulang. Seperti itu, bentuknya lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di YouTube melihat puisi, misalkan Sapardi, ya ada yang namanya Sapardi lagi baca puisi, tapi ada juga beberapa anak muda kreatif yang melakukan musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi yang mereka upload di YouTube-nya adalah yang namanya reproduksi. Seperti itu. Memodifikasi bentuk terbitan baru dari sebuah puisi yang telah diciptakan oleh seorang sastrawan. Itu yang terkait dengan produksi dan reproduksi serta fungsi karya sastra. Seperti itu. Jadi pekan depan kita bisa masuk ke dalam materi inti dalam karya sastra, yaitu pertama puisi. Siap? Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, karena sifatnya kita mengejar ketertinggalan, karena ada beberapa hari kita pas, jadi kita berlari terkait dengan fungsi dan produksi dan reproduksi sastra. Terakhir, apakah ada yang ingin bertanya oleh teman-teman? Tidak, ya? Oke, kalau misalnya tidak ada, teman-teman jangan lupa lakukan aktivitas absensi nanti di pukul 15.30 melalui virtual pass. Lalu kemudian teman-teman yang belum melakukan pengumpulan tugas, silakan dikumpulkan tugas. Bagi yang sudah mengumpulkan, terima kasih banyak. Tanpa diminta, kalian telah melakukan aktivitasnya dengan baik dan benar. Sebuah penghargaan buat kalian. Jadi nanti apresiasi lah nanti di bagian penilaiannya, di feedbacknya. Nah, buat teman-teman yang belum mengerjakan, silakan nanti dikerjakan, dimaksimalkan pengerjaannya karena sudah dapat arahannya. Jadi kalian bisa menganalisis dan menilai puisi tersebut dengan lebih baik seharusnya. Seperti itu, ya. Oke, tidak ada pertanyaan, teman-teman? Anin, Tiara, Dia, Lestari, cukup? Andini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Lestari.
Tadi kan yang untuk tugas stop motion itu kan ada puisi yang sama nih, yang dari Hairil Anwar, Hampa. Nah, itu boleh sama atau harus diganti ya, Pak? Saya tidak meminta. Bahkan tadi saya menantang antara dua kelompok ini nanti mana nih yang lebih lebih asik bentuk dari penggambaran kalian melalui animasinya. Ya tidak apa-apa, diizinkan kok. Ya baik, Pak, terima kasih. Yang dilarang bukan tidak dibolehkan ya. Dilarang. Karya sendiri. Jadi harus menggunakan karya sastra sastrawan Indonesia. Dan di pertemuan ke-6, itu tolong nanti dibuatkan reportnya masing-masing. Ada 16 kelompok, berarti 16 report. Puisinya dituliskan, pengarangnya siapa, tahun berapa, lalu dijelaskan storyboardnya. 0 sampai 5 detik ini adalah seperti ini. Kayaknya sih 0 sampai 5 detik, bahkan mungkin bisa saja 0 sampai 1 atau 0 sampai 1,5 detik. Penjelasannya seperti ini. Karena kalau bicara stop animation, frame per frame-nya itu 1 detik itu luar biasa banyak loh. Makanya kemarin benar-benar dibilang sama Pak Afi, ya harus hati-hati dan benar-benar teliti. Karena untuk 1 detik itu bisa kalian bisa 50 bahkan 100 frame loh. Bisa. Karena untuk yang perpindahan transisi yang benar-benar halus, itu fotonya harus banyak kan. Nah itu makanya storyboardnya harus jelas, dan nanti eksekusinya ketika pemotretan juga harus telaten, gitulah bahasanya. Mengapa ini saya minta? Karena itu tadi, biar kalian punya pegangan dalam pengerjaannya. Kalau misalnya kalian tidak punya pegangan, nanti dieksekusinya malah dengan tidak maksimal ya, tidak dengan hati-hati. Jadi kalau misalnya punya storyboard, pegangan 0-1 detik, ini adegannya seperti ini, 1-5 seperti ini, bisa. Jadi kan kalian punya patokan dalam pekerjaannya. Gitu. Akan membantu kalian juga. Makanya kalau misalnya belum tahu teknis stop animation seperti apa, mulai sering nonton-nonton di YouTube, gimana sih cara dan bagaimana sih stop animation itu dibuat. Gitu. Jadi biar kalian agak sedikit tercerahkan. Dan mengapa saya melemparkan Reels Instagramnya dari Tempo ya kalau nggak salah ya, itu sebagai pemacu buat kalian gitu. Fresh graduate nggak masalah, sepanjang kalian menguasai kemampuan editing, akses video, kalian punya nilai jual gitu. Dan ketika kalian semester 1, kalian udah ditantang untuk memproses, memproduksi stop animation. Dan itu kalau misalnya kalian berhasil dan kalian oke, kalian unggah di dalam YouTube kalian, jadi portofolio kalian. Nanti ketika kalian sudah lulus, saya sudah biasa mengerjakan, misalkan kalian fokus ke stop animation ya. Saya fokus di stop animation, ini adalah portofolio saya. Anda tertarik sama saya gitu kan. Itu dengan mudah perusahaan akan meng-hire kalian, merekrut kalian. Apalagi ini kan di dunia digital ya, semuanya serba ya digital juga gitu. Jadi kalian harus punya skill yang mumpuni lah. Gitu. Oke. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya masih main TikTok, masih main sejenisnya enggak apa-apa. Karena editing video ya, apalagi yang main di YouTube ya. Itu kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Jangan malu, jangan sungkan. Apalagi kalau misalnya minta subscribe ke saya, pasti akan saya kasih. Jangan lupa. Tuliskan aja ini channel kalian. Nanti akan saya subs. Saya punya 5 akun, lumayan loh, 5 subscriber. Bu Ayu punya 3. Tuh, ada 8 dari kami kalau mau. Ya lumayan kan nama-nama subs kan. Dah, manjang lebar. Jadi itu ya terkait dengan fungsi produksi dan reproduksi sastra. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan mudah-mudahan teman-teman bisa terbantukan. Kalau misalnya masih bingung, panduan yang ada dalam virtual class itu adalah kutipan dari bukunya Melanie Budianta, itu adalah pengajar dari UI, silakan dibaca sebagai pacu apa ya, sebagai pemicu teman-teman untuk memahami apa sih yang akan dibahas, apa yang telah dibahas oleh Pak Heru tadi terkait dengan fungsi, terkait dengan produksi dan reproduksi sastra. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita cukupi ya. Oke. Asik katanya. Nabil, enak ya? Nggak sampai sore ya? Belum asar udah kelar. Dasar Nabil. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sekali lagi, apakah ada?
Tidak, izin kalau misalnya tidak, jangan lupa reportnya terkait dengan laporan di pekan ke-6 dalam bentuk fisik ya. Artinya kalian nanti akan saya sediakan kolomnya di V-Class, silakan kalian kumpulkan laporannya di dalam V-Class. Word ketikan kalian terkait dengan storyboard. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman semua. Materi tadi adalah materi terkait dengan fungsi dari sebuah karya sastra, karena karya sastra semata-mata diciptakan adalah sebagai hiburan dan sebagai alat untuk memotret peristiwa yang dialami oleh manusia. Karena bagaimanapun juga, karya sastra diciptakan dari peristiwa yang terjadi di lingkungan manusia. Hanya saja, kejadian tersebut menjadi inspirasi, bukan semata-mata menjadi sesuatu yang nyata, tapi semata-mata adalah inspirasi. Serupa, tapi tidak sama. Karena ya, semata-mata adalah mimetik. Mimetik itu apa? Tiruan. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di pertemuan pertemuan pekan ke-6 ya. Harusnya pertemuan ke-5 puisi itu, tapi pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yaitu puisi. Puisi itu apa? Puisi itu bagaimana? Kaidahnya seperti apa? Nah, kita akan bahas mulai pekan depan di pertemuan ke-6. Nanti melalui WA group nanti akan saya tunjuk kelompok yang akan membantu saya untuk memfasilitasi saya menjelaskan terkait dengan apa itu puisi. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang selalu diberkahi dan teman-teman tetap setia dan tetap diberikan waras dan ikhlas dalam menjalani perkuliahan darinya. Terima kasih dan tugasnya disenyumin aja lah gitu. Kalau tugas pengantar sastra sih santai, tugas-tugas yang lain maksudnya, senyumin aja. Nabil pokoknya udah suntuk aja ngeliat tugas-tugas yang numpuk. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semua kembali kasih. Sehat semuanya, sehat. Ini Dewi sama Apriani ini setia banget menggunakan bunga-bunga di telinganya. Lagi dapet ya. Baru tahu ya. Izin keluar.